Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa sob, pada video kali ini kita akan menyiapkan satu unit Kawasaki KLX140RF model year 2025. Nah, orderan kali ini datangnya dari Aceh. Unitnya juga udah ready di hadapan kita bersama ya. Nah, ini dia KLX140RF model year 2025. Jadi seperti biasa, nanti motor ini kita siapkan. Setelah disiapkan nanti kita akan cek sound dan test ride di depan. Pastinya saya juga menyampaikan informasi harga dan promonya nanti di depan seperti biasa. Jadi buat sobat pencinta Trabas, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita siapkan, seperti biasa juga saya akan menyampaikan sekilas info sob untuk off-road trail apa aja yang ready di Kawasaki Green Tech dan berapa harganya. Langsung aja kita simak. Yang pertama KLX 230 RS. Nah, ini kita masih ready sob ya. KLX 230 RS ini kita jual dengan harga Rp54.600.000. Rp54.600.000 kita ready stok. Nah, untuk sobat dimanapun berada yang berencana mau beli motor untuk off-road atau untuk Trabas, ya KLX 230RS ini juga sangat kami rekomendasikan sob ya. Karena dengan kapasitas mesin 233 cc, tenaga yang dihasilkan cukup besar ya sob ya, sekitar 20 PS gitu sob. Kemudian harganya juga masih bersahabat lah, masih oke ya, Rp54.600.000. Yang berminat silakan langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description, karena stoknya sangat terbatas sekali ya. Untuk KLX 230 RS ini kita ready hanya tinggal 3 unit aja untuk bulan September ini ya. Ini bulan September, sebentar lagi udah masuk Oktober ya, hanya ready 3 unit aja sob. Jadi yang berminat KLX 230 RS untuk Trabas, langsung aja sob hubungi kita, jangan tunda-tunda lagi. Oke, berikutnya kita juga ready Kawasaki KLX 110 RL. Nah, ini juga yang terbaru ya. Jadi Kawasaki KLX 110 RL ini pastinya untuk junior ya, untuk anak-anak, karena di sini memang dimensinya kecil ya. Kemudian untuk rodanya di sini menggunakan roda berukuran belakang ring 12, depan ring 14. Jadi memang KLX 110 RL ini ya untuk junior lah gitu, untuk anak-anak yang mau mengenal dunia trail gitu ya. Nah, jadi untuk sobat ya, mungkin yang punya anaknya ada ketertarikan dengan off-road, dengan dunia motor trail, bisa belikan KLX 110 RL ini sob ya. Ini ada yang pakai kopling dan ada yang nggak pakai kopling ya. Jadi ini yang pakai kopling KLX 110 RL. Nah, itu yang pakai kopling. Untuk harganya yang pakai kopling ya, KLX 110 RL ini kita jual dengan harga Rp31.800.000. Rp31.800.000. Nah, jadi yang berminat langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description. Bisa kita kirim kemana aja ya. Contohnya KLX 140 yang akan kita siapkan ini akan kita kirimkan ke kota Aceh ya. Oke, berikutnya KLX 140 ini kita masih ada stok sob. Mana tahu sobat ada yang lebih suka velgnya warna silver gitu ya. Nah, ini warna silver velgnya ya. Sementara kalau yang model 2025 itu velgnya warna hitam sob ya. Kemudian yang ini covernya juga kombinasi putih dan hijau. Nah, sementara kalau yang model 2025 itu full warna hijau. Mana tahu sobat ada yang tertarik dengan model seperti ini ya, covernya kombinasi warna putih dan hijau, kemudian velgnya warna silver. Kita masih ready satu unit lagi sob ya, ini satu-satunya nih yang velgnya warna silver. Jadi untuk sobat yang tertarik ya dengan KLX 140 RF ini, silakan hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description, atau bisa datang langsung juga ke Kawasaki Green Tech di Pekanbaru Jalan Soekarno Hatta nomor 123 di Simpang Jalan Durian. Oke sob, mungkin itu aja ya sekilas info kita. Jadi sekarang kita siapkan motornya, nanti seperti biasa akan kita informasikan cek sound juga, test ride, kemudian informasi harga dan promonya di depan seperti biasa. Ikuti terus video ini biar jangan apa kali. Check it out.
Oke sob, ini dia Kawasaki KLX 140RF modelir 2025 udah selesai kita siapkan dan akan segera kita kirimkan ke kota Aceh ya. Seperti biasa, sebelum kita antarkan ke ekspedisi unitnya ya, kita cek sound dulu seperti biasa ya. Dan saya ulangi lagi ya, untuk harganya untuk Kawasaki KLX 140RF modelir 2025 ini kita masih ready stock sob, ada beberapa unit lagi. Untuk harganya kita jual dengan harga Rp45 juta. Kemudian untuk promo pembelian KLX 140RF ini kita berikan hadiah tambahan ya sob ya, hadiah tambahan bonus T-shirt eksklusif dari Kawasaki Greentech. Oke, itu aja ya. Kemudian di sini saya sampaikan lagi sob, apa alasannya kenapa konsumen banyak yang tertarik dengan KLX 140RF ini. Yang pertama itu karena bobotnya yang ringan sob ya, ringan. Ini bobotnya hanya 99 kg dalam keadaan tangki penuh. Kemudian ramping ya. Dan untuk suspensinya juga udah cakep banget sob ya. Di sini menggunakan monoshock yang sudah pakai tabung untuk KLX 140. Ya, jadi untuk monoshocknya ini motor KLX 150 juga banyak sob yang dimodifikasi, yang diganti menggunakan monoshock KLX 140RF ini. Jadi memang lembut gitu ya sob ya. Jadi para rider yang udah pernah coba KLX 140 biasanya ya tertarik gitu ya, nyaman gitu sob. Oke, sekarang ya langsung aja kita nyalakan. Jadi kunci kontaknya nggak ada ya kalau KLX 140RF ini. Jadi kita nyalakan dulu engine on. Di sini hanya ada cok ya sob ya, di sini di depan, bukan kunci kontak. Kemudian untuk starting, tombol startingnya di sebelah kiri ya. Nah, itu dia sob. Itu dia suaranya. Oke, itu dia suara dari KLX 140 ya. Di sini menggunakan mesin 144cc dengan supply bahan bakar menggunakan karburator ya. Sekarang saya akan tunjukkan posisi tongkrongannya dengan tinggi badan saya 171 cm. Mungkin udah sering juga ya kita lihat pada video-video sebelumnya sob. Nah, dengan tinggi 171 cm ini kaki saya menyentuh lantai kiri dan kanan. Jinjitnya sedikit aja sob. Jinjitnya sedikit aja ya. Nah, kalau saya berdiri seperti ini sob, jinjitnya sedikit aja sob. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang keunggulannya ini terasa ramping banget sob, ramping dan ringan gitu sob. Jadi handlingnya nyaman ya. Oke, langsung aja ya saya tunjukkan posisi ridingnya, kira-kira penampilannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup ya sob ya. Nah, kemudian kita matikan mesinnya, power cut-nya di sebelah kiri. Engine off ya. Jadi nggak pakai kunci kontak. Oke sob, seperti itu dia suara dari Kawasaki KLX 140RF. Kemudian tadi tongkrongannya juga udah kita lihat ya. Jadi dengan tinggi badan 171 cm, itu kaki kiri dan kanan menyentuh lantai, jinjitnya sedikit aja gitu sob. Nah, jadi untuk sobat yang tinggi badannya mungkin di 160-an juga masih oke nih sob pakai KLX 140RF ini ya, karena memang bobotnya juga ringan banget nanti sob. Tapi banyak juga yang tanya kalau tinggi badan sekitar 150-an itu gimana ya. Mungkin kalau misalnya ini masih ketinggian bisa pakai yang ini aja kali ya sob ya, yang KLX 110 RL tadi sob. Ya itu udah pasti nyampe, pasti banget ya, karena memang menggunakan roda 12-14 gitu sob. Oke sob, jadi mungkin itu aja ya informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Jadi untuk sobat dimanapun berada yang menonton video ini dan tertarik dengan KLX 140RF atau untuk motor-motor off-road lainnya seperti yang tadi kita sampaikan di awal, ada KLX 230 RS, ada KLX 110 RL ya,
Jadi bisa langsung aja hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description, atau bisa datang langsung ke Kawasaki Green Tech Plaza di Pekanbaru, Jalan Soekarno-Hatta di Simpang Jalan Durian. Oke sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai _ Green Tech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.